Hello guys, balik lagi di channel Adi Pratama ID yang gak penting-penting amat. Betul ini gue baru bangun tidur ya, cuma mau bikin video aja. Kira-kira iPhone 8 ini di 2021 worth it gak sih dipakai untuk foto-foto atau bikin video? Maka dari itu sesuai judulnya, gue bakal kasih lihat hasil foto dan video dari iPhone 8 ini. BTW di tahun 2021 ini, iPhone 8 ini secondnya itu sekarang harganya kisaran 2.900.000 atau 3 juta untuk 64GB. Bagi kalian yang pengen pakai iPhone 8 ini, kira-kira worth it gak sih? So, ini dia hasil foto dan videonya. Jadi menurut kalian gimana nih gengs? Masih pantas pakai iPhone 8 di tahun 2021? Menurut aku sih masih cocok sih ya. Kalau menurut kalian gimana? Jangan lupa komentar di bawah ya.